Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Rahman, NIM 2041-0501-0037 dari Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Pengantar Bisnis Islam, tugas dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan materi proses produksi dan pelayanan dan layout produksi. Yang pertama, proses produksi dan pelayanan. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Sedangkan pelayanan ialah melayani kegiatan yang hasilnya ditujukan untuk kegiatan orang lain, baik individu maupun kelompok serta masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan ialah semua bentuk aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah. Sedangkan menurut pendapat Hadri Panata, pelayanan ialah kegiatan tambahan yang di luar tanggung jawab yang diinformasikan kepada pelanggan maupun klien. Yang kedua ialah layout produksi. Apa itu layout produksi? Layout produksi merupakan fasilitas-fasilitas untuk produksi baik mesin, buruh, dan fasilitas lainnya yang harus disediakan pada tempatnya masing-masing dan peralatan dalam bentuk. Dan setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, akan yang menghadapi namanya persoalan layout. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.